Terima kasih. Bersama kami lagi dalam rancangan Paci React dan juga teman Ari Lee. And kita akan react kepada Selfie Yama. Tajuknya mengejar badai yang di request oleh orang ramai juga. Okay, kami akan fulfill permintaan kalian semua. Demi kalian, kami akan try our best untuk react. Yes. So, kita mau dengar lagu apa ini? Selfie Yama mengejar badai. Mengejar badai. Yes. Yang ini tahun berapa nih ya? Ini tidak silap. Alah, tidak ingatlah tahun bila nih. Tahun berapa ya? 2000. Tapi lama sudah ya? Kira macam 2 tahun begitulah. Lebih kurang lah. Mana yang tidak, mana yang dia tidak bertudung tu, itu artinya yang lama punya music video lah. Jadi Pak Cire akan kurangkan opacity pada music video ini supaya menghormati setiap artis tersebut yang sudah berhijab. Yes, you got. Ya, bagus Pak Cire. You kena buat macam tu, okay? Oh, so? Kita ditanya nanti di akhirat. Oh, betul, okay. Okay. React juga kan, okay. Benar. So, mari kita mulakan. 3, 2, 1, enjoy. Sedih. Berjuang ku berdayung
Dia punya feeling tu. Yep. Sedih. Dia yeah, sedih but I enjoy it. Seriously. Sia-sia. Teringat gue, mantan gue. Oh my god. Percuma gratis. Wow. Itu je gue boleh katakan wow aja. Gue itu enjoyable dengan lagu-lagu gini ya. Bagaimana pop itu gini-gini aja gue. Di sini itu, guys, di sini itu bila liriknya. Lu pernah enggak kataan luka apa? Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati tiada yang tahu. Wah. Ya gitulah maksud gue itu karena sedih. Bila orang nampak itu gue tuh gini-gini aja happy tapi sebenarnya ya itu namanya apa karena terlalu menjiwai sampai kita pun terikut-ikut karena terikut dalam badainya. Lirik ini ya karena dalam lirik ini ya kalau yang gue rasain ya itu seperti
diselingkuh. Itu dia diselingkuh gitu ya. Dan emang sebenarnya dia enjoyable but sad inside lah. Gitu. Terus rasa ya, selingkuh itu benar-benar nyakitin ya. Betul. Okay. So kalau kalian cara tahu dia, lagi dengan cara dia menghayati dan cara dia menyampaikan tuh macam Nah, benar. So kalau kalian ada lagi gue itu jangan sampai ke sini ya. Pakcik, jangan sampai ke sini ya. Kita kena happy kembali, happy kembali. Oh my god. Terlalu menjiwai. Lo itu terlalu menjiwai. Terlalu sangat. Sedih. Gak apa-apa. Gue juga menjiwai, cuma gue itu lebih kepada enjoyable lah dengan music dan juga lirik. Betul, kita kena enjoy. Lo pernah diselingkuh ya? Selalu kita cerita, guys. Kita cerita di luar ya, Pak Cik. Itu untuk kopi-kopi baru dicerita. Bukan di sini ya. So guys, kalau kamu ada apa-apa lagi yang perlu kami react, sila komentar di bawah. Dan gue itu okay, secara keseluruhan daripada apa yang kita react hari ini, yang tadi ini, gue itu makin suka dengan musik dangdut gitu deh. Habis lah. Karena gue itu secara jujur ya, Bihanes, sebagai teman paci-paci pun tahu gue itu bukan seorang yang bukan suka juga, cumanya gue itu kurang mendengar lagu dangdut ya. Tapi bila paci keriek bawa gue ke dalam industri ini. Industri. So gue pun rasa macam ya industri. Nah, jadi gue pun apa sih? Kena lu tahu siapa selfie yang apa Sylvie Yama, siapa Lesti, gue nggak tahu, siapa Fildan, gue nggak tahu. So bila Pak Cirek begitu kepada gue itu semakin dekat ya dengan dangdut. So kalau kamu minat lagi gue untuk react dangdut ini, mana tahu selepas ini gue sudah tukar genre dan genre dangdut tiba-tiba. Ya, tidak mustahil gitu. Gue tahu. Betul. Ya, mungkin ajaibnya bila gue dengar lagu Lesti, Sylvie Yama. Kita enggak tahu. So itu saja untuk kali ini ya, guys. So apa-apa komentar di bawah, jangan lupa to subscribe-nya ya. So itu saja untuk kali ini ya, Pak Cirek. Betul. Ya udah, jangan dijiwai lagi. Okay, assalamualaikum. Gue itu mau pujuk Pak Cirek dulu ya. Assalamualaikum, bye-bye.